Jakarta for the dreamer. Fire away. Ada orang deh. Ada orang. Bling bling. Nuni Busha. We're not forever. The mulut saya was planning ngerok kena nuri tu. Gua pernah ketemu Big Bang. NCT, Astro, BTS, Seventeen, Taeyang, Icon, Day 6, Eric Nam, Lee Hi, dan Din. Jadi pas Seventeen itu gue ketemu mereka di bandara. Setengah 4 dia darat. Kok lu lama sih ngelacet? Iya. Perbaikan jalan yang di situ 82. Udah deket dia tuh. Gimana? Jadi pas mereka keluar, Seventeen-nya keluar, staffnya suruh diem, suruh kayak jangan berisik gitu. Terus fans-fansnya yang nungguin beneran gak berisik. Terus gue bingung kayak ngapain sih nih orang kayak Seventeen di depan lu gitu loh, masa lu gak mau teriak gitu kan. Jadi satu-satunya orang yang teriak itu gue. Jadi gue waktu Min Gyu itu orang terakhir yang lewat dari Seventeen. Terus gue langsung Min Gyu gitu kan. Terus dia lihat ke arah gue, terus dia kayak gila, gue langsung teriak sih itu. Abis gitu pas mereka keluar, gue lari ke depan, gue ikutin mereka sampai ke bus. Pas Big Bang, kan Park Bo Gum, dia lari ke arah I. Dia mau lempar, apa ya, slogan dia. Dia lempar, I udah pegang. Tapi orang depan I tarik. I udah pegang gitu, tapi orang ketarik gitu, I tuh ada kayak gitu banget, ada kayak itu dekat banget sama dia, benar-benar dekat banget. Ada udah kayak udah, tapi orang depan seret gitu. Gila sih itu, ada kayak aduh. Iya kan kalau dapat kan kayak itu udah kepegang sih, itu kepegang slogannya dilempar. Seret langsung tarik kenceng banget dari depan tuh kayak udah. Kena gila kalau iFans Korea sih ada gunting rambutnya juga gitu. J-Hope kayak seakan-akan turun depan kamera gue dan dia kayak pose gitu, terus gue kayak hahaha fancam gue mahal. Yang selanjutnya juga Vernon kemarin waktu lagi di konser juga, dari situ gue rekam apapun yang gue lihat apapun itu, dan tiba-tiba Vernon berdiri depan section gue dan dia goyang-goyang pakai batik Pak RT, terus gue kayak belajar dari mana goyang dompet ya nak, ampun. I Generation itu sebenarnya terbentuk kayak gara-gara ini gitu, pas aku lagi suka-sukanya K-pop itu, terus tiba-tiba dulu kan emang punya tim dance juga tapi modern dance. Pas lihat S319 itu, Kenapa Indonesia nggak bisa nih? Kita pasti bisa gitu, kita harus bisa. Terus akhirnya ngumpulin teman-teman ini, cari 8 lagi. Abis itu terpilihlah kita sebagai pemenang di Indonesia dan mewakili Indonesia sebagai kontestan di Korea nanti. Kebetulan kita juga menang juara 1, jadi itu bener-bener excited banget, bener-bener kayak ini mimpi apa enggak sih gitu. Dan kita kesana juga ketemu banyak artis gitu, kayak Dalsabet, Girls Day, itu bener-bener di BTS depan kita. BTS kita ketemu. Tapi waktu itu dia masih biasa aja, terus kita masih itu masih lagu awal-awal mereka, dan kita ngeliat mereka GR bener-bener cuma like 2 meter di depan kita. Tapi kita diem doang. Bulan lalu di airport sebelahan sama Seventeen jalan bareng. Itu benar-benar pasti kalian gimana itu, itu benar-benar dekat banget, kayak like di sini aku, terus di sini si Vernon itu jalan di depan gitu, kayak like semuanya pada bawa kamera, terus kita cuma nyesel Seventeen. Gue lagi jalan bareng Seventeen gitu, kayak lari dari ujung ke ujung pun tidak enggak sia-sia sama sekali gitu. Annyeong. Di depan aku ada Soyu-nya Sistar juga lagi GR, itu sampai pas di saat yang BTS itu juga. Oh iya. Terus habis itu
kayak freeze gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, terus keluar kayak meneteskan air mata. Gila, ngelihat secara dekat sedekat itu, terus kayak walaupun gak lengkap satu aja tuh bener-bener sangatlah berharga banget gitu. Ini aja udah kayak berpikir nanti kalau kawin pengen ngundang EXO, kalau bisa apa nanti pas kawin terus undang EXO, gua sampai berpikir mau bunuh suami woy demi kawin sama EXO. Gila banget sumpah. Jadi untuk fansign ini udah dari tahun lalu aku udah niatin, aku pokoknya fansign, goalsnya aku fansign. Ini pemenangnya emang berdasarkan apa? Ngomong kayak gitu. Kata dia, kayaknya kali ini random deh. Yaudah deh, aku beli 50 aja. Terus waktu pengumuman, ternyata nama aku masuk list. Dan ternyata yang menang 100 buat fansign dan 100 cuma buat nonton. Jadi aku keadaannya di situ, aku cuma nontonin orang fansign gitu loh. Ya, oke, aku datang dan di situ aku lihat gimana EXO interaksi sama fansnya waktu mereka fansign, dan di situ aku semakin aku pengen banget fansign, pengen banget ngerasain rasanya fansign. Karena aku benar-benar pengen, aku pengen all out banget. Aku yaudah deh, aku yang tadinya beli 50, aku jadi beli 122. Kalau misalnya kita nggak menang, pokoknya Sehun harus tahu perjuangan kita. Terus kita udah jalan-jalan dan tiba-tiba teman dia ngabarin, ini listnya udah keluar. Terus kita cek rame-rame dan dia bilang, Tas kita nggak menang. Terus nggak lama, beberapa hari setelahnya, ternyata ada fansign keempat. Ya udah, aku beli 107 aja. Waktu pengumuman, ternyata kita semua, kita bertiga menang. Dari kayaknya teriak-teriak semuanya. H-1 dan aku belum nyiapin apa-apa buat EXO. Aduh, aku ngomong apa ya ke EXO? Aku ngapain ya sama EXO? Jadi di konser itu, gue kan front row tuh. Jadi ada fans yang bawa pokeball ini kan. Dia lempar ke panggung. Terus si Jungkook ambil, Jungkook lempar ini ke V. Terus kayak dimainin gitu loh pokeballnya, abis gitu. Security-nya ambil setelah konser, terus gue minta kayak, wah tolong dong, mau dong itu yang ini. Terus akhirnya gue dikasih. Gila, woy ini. Gue kan lagi latihan buat penampilan anak-anak kan, terus saya itu tiba-tiba kayak, gue waktu lagi mau ngajar gitu, terus tiba-tiba lihat miss call, plus 82, South Korea. Siapa nih, kayaknya tagihan EMS nih, gue belum bayar EMS. Gitu. Terus saya itu tiba-tiba ditelepon lagi, terus, halo ini SM Entertainment dari Korea. Hah? Dia telepon gitu, pokoknya dia bilang gue masuk final. Yang kalau yang JYP yang Cube mah enggak, ini corong cuma kirim-kirim doang, tapi dua kali nyampe 27 besar sedunia gitu. Pertama kali nonton konser Korea, ngeliat ABG-ABG pada nangis, terus gue yang kayak, ih pada nangis ya kan artis, ternyata gue alami sekarang. Kayak begitu selesai konser tuh kayak ditinggal pacar aja. Kayak rasanya tuh pacar dateng, nemuin, terus udah dipergi lagi, itu kayak nyesek gitu. Nggak ada penjelasan dan nggak ada explanation apapun gitu, nggak ada closure. Nah, suatu hari ada berita kalau G-Dragon ini ternyata pacaran nih, gosip-gosipnya gitu. Terus bisa tuh sampai yang, wah nyesek banget gitu, rasanya seperti diselingkuhi gitu. Nah, ada bisa di sekolah, di center anak, mending di sekolah anaknya yang nangis ya. Sekolah anak, ini ibunya nangis. Cerita dulu itu dance buat apa? Terus gimana? Buat pentasan di sekolah anak. Karena kami adalah artis sekolah anak kami. Jadi sekolah anak aja mentok sampai situ. Buat jadi partisipasi. Orang tua yang aktif. Nah, ini baru tinggal Jongki kan kawin. Nah, kemarin kan ditinggal kan? Iya, gantian deh. Aku sih happy. Karena siapa lagi yang bisa dapetin Song Joong Ki itu, siapa lagi kalau bukan Song Hye Kyo kan? Dia udah pantes lah gitu. Dia adalah juri yang pas sekali. Gue tuh ikhlas, tapi susah ternyata untuk jadi ikhlas ya. Karena kesempatannya sudah tertutup, itu gak ada lagi. Halo. Dia udah jadi suami orang. Kok gak pernah lo suka sama suami orang? Gue udah jadi gemes aja. Ya udah, ya sekarang cuma bisa pakai kalungnya supaya dia lebih dekat di hati dan tidak dilupakan. Kalau aku bertemu Lee Min Ho. Oh iya benar.
gue nggak aku sama sekali nggak expect banget. Lee Min Ho jalan dari sana nih ke sini, oke? Bersama dua bodyguard. Udah berdua bertiga doang tuh dia, nggak dijaga lagi kan? Sepi nggak ada orang. Tiba-tiba dipanggil, Vi. Ya kenapa? Itu. Semua pada duduk, aku berdiri. Nah, yang aku sesali adalah aku nggak hajar. Harusnya kalau gue jalan pura-pura ke WC, begitu udah tinggal 1 meter ditabrak aja tuh harusnya. Bener loh, harusnya aku begitu. Aku cuma bisa berdiri, terus aku cuma bisa lihat dia muter. Tapi itu gila ganteng banget. Terus lumayan cukup dekat lah ya itu. Cukup dekat lah. Waktu zaman itu juga ke Korea itu tuh sering emang lagi zaman-zamannya kita nyamperin agensi-agensi. Ya. Jadi banyak banget ketemu itu kayak cuma 2-3 meter di depan kita doang, jalan bahkan pernah ketemu Blackpink juga sebelum mereka debut. Ya. Itu jalan di depan kita, terus kita mau minta foto mereka enggak bisa karena mereka masih trainee, jadi mereka enggak bisa langsung lari aja. Terus ketemu Taeyang juga buka kaca mobil coba dada gitu. Ada Jidi juga pas ada yang dia ketemu Soyu Sister itu ada Jidi. Ada Jidi juga. Banyak banget deh. Banyak. Di tahun 2015 itu kita kebetulan datang kembali lagi ke Korea. Ya udah deh kita ke YG, kita bawa baju itu lagi dingin-dinginnya, terus kita ganti baju dan kita bodo amat enggak peduli ada mobil ada apa, pokoknya kita nari aja, kita hajar di depan. Di depan. Banyak yang lihat, maksudnya banyak yang nontonin. Saking ngefansnya kita sampai nari di depan agensinya gitu, dan kita hal gilanya adalah ya kita nunggu di depan agensi sampai berjam-jam dan itu lagi dingin banget. Kayak aku nunggu di depan Starship itu like 2-3 jam untuk nungguin si Star keluar, tapi ketemunya malah Icon gitu. Jadi ya. Aku udah ngeliat Dio tuh yang, jadi waktu kita pertama naik, dia tuh benar-benar yang ngeliatin fansnya yang benar-benar ngelekat gitu loh. Jadi aku kayak aduh enggak bisa aku diliatin kayak gitu, enggak bisa aku diliatin kayak gitu. Yang selanjutnya baru kan Baekhyun. Aku pengen Baekhyun masangin jepitan aku. Opa mau kayak, opa jimori. Aku udah bener-bener gak bisa bahasa Korea lain selain itu. Yang aku inget cuma, opa tolong di rambut aku. Aku mau kayak gitu. Oke, kata dia. Dia langsung ngambil hair clipnya. Dan dia, oh my god. Dia kayak, oh my god maaf ya. Dia sambil miringin, jadi posisi aku di depan. Dia makain aku kanan, jadi dia harus miringin badannya dan dia kayak langsung makain ke aku, dan waktu aku agak nunduk ke mejanya itu, selama dia masangin itu aku cuma ngeliatin mata dia, aku cuma ngeliatin muka dia yang lagi masangin aku, dan aku udah nggak inget apa-apa lagi. Jadi aku nggak ngedenger suara fans pada teriak sampai akhirnya aku ngeliat di fancam, oh my god, orang-orang pada teriak semuanya. Aku nggak inget. Ya udah, aku duduk balik lagi di kursi aku, dan aku buka kameraku dan aku ngaca. Oh my god. Aku baru yang nyadar gitu. Oh my god, Baekhyun masangin aku hairpin. Oh gitu. Kan fan meeting, terus mereka MC-nya bilang katanya pilih like some of the penonton untuk kayak ngajak panggung saya play games with them. Dan aku kayak histeris banget karena aku kayak lompat-lompat di atas bangku gitu. Dan aku keterima sama dipilih sama GOT7-nya. Iya. Dan I got part of the Yukyeom, tapi aku enggak menang. Tapi dia tos-tosan ya, Kak? Iya. Yeah. Saya ketemu Pak Bogem. Ya gitu. Speechless, diem doang. Gila ganteng banget, putih. Langsung kayak setan gitu. Diem gitu. Cantik gila nih. Kalau udah speechless. Udah diem doang udah. Foto bareng kan gak boleh bawa kamera. Ya udah foto bareng, keluar-keluar cuman diemnya bengong. Di Sarang Heyo Indonesia itu kan ada Icon. Icon itu adain meet and greet untuk 30 orang fans. Pilih by random kalau mereka foto dan upload di Instagram dengan tiketnya. Dan kemarin gue udah foto dibantuin teman-teman gue. Habis gitu gue udah upload dan sekarang tinggal berharap untuk yang terbaik. Iya itu. Gue baca sambil senyum-senyum sendiri, woi. Iya. Iya. Jadi gue kan baru bangun kan. Habis itu gue udah dong santai-santai, habis itu cek HP. Habis gitu gue lihat kan notification-nya ada kan. Tiba-tiba Maxima Pro tweet nge-tweet promotornya. Terus gue langsung lihat
congratulations, here are list for meet and greet winner. Terus pas gue baca yang Twitter, ada nama gue, woy. Gila sih itu, iya woy, gue langsung kayak... Jadi lu menangnya di Twitter? Di Twitter? Oh, lu upload ya. Juga? Gue upload juga di Twitter buat jaga-jaga kayak ya udahlah kan emang di Twitter. Untung. Iya woy. Untung. Abis gitu gue langsung, kan lagi chat sama lu pada kan itu di grup. Abis itu gue langsung OMG OMG. OMG-nya gitu lagi, cacat. Awal-awal woy, tangan jari gue tuh gemeter gak bisa nge-pipe tau gak sih? Beneran gue mau pipe aja kayak... sebelum ke ruangan buat meet and greet mereka tuh gue tuh deg-degan banget. Abis gitu waktu masuk belum ada ikonnya di situ, terus kan ada suara lift tuh, itu gue udah deg-degan banget, gue udah kayak oh my god gila. Abis gitu gue bisa dengar tuh suara mereka lagi ngobrol, terus gue udah kayak gila terus deg-degannya banget parah. Abis gitu kan gue posisinya tuh yang paling ujung deket pintu mereka masuk gitu kan, jadi mereka keluar lift, mereka ngantri di depan pintu, cuman gue yang bisa lihat mereka. Jadi gue kayak oh my god, gue kayak gitu, kayak gini terus ke ikonnya. Abis gitu gue lihat mereka, ikonnya kayak pas gue gini, ikonnya kayak gitu. Pas mereka lewatin gue kayak annyeonghaseyo, terus gue kayak sarangnya gitu kan. Mereka kayak annyeonghaseyo gitu kan. Terus CBI jawab gue kayak kamsayo, artinya thank you gitu kan. Gila, gue langsung oh my god, dia ganteng banget, gila kan. Abis gitu paling deket sama gue tuh Jinhwan kan. Terus gue sosokan aja, gue tahu gak boleh salaman, tapi gue sosokan aja kayak gini kan. Gue kayak thank you gitu kan. Terus dia kayak gini. Terus tapi dia kayak udah dibilangin lo gak boleh salaman. Jadi gue kayak gini, abis itu kena bajunya kayak tuk. Terus gue kayak, gila gue pegang baju Jinhwan. Nih udah gue cuman kayak thank you. Terus gue kayak sarangnya gitu kan. Pas gue sarangnya ke CBI jawab gue, dia kayak kumawo, yang kayak ngelihat ke mata gue terus kayak kumawo, gila gue langsung kayak kapan lagi gue ngomong sama mereka kayak gini gitu kan. Jadi pas meet and greet itu kan kita nggak boleh bawa HP, tapi gue taro HP gue di celana, abis gitu gue voice record. Nih ini gue udah lihat dia di depan pintu lift itu, terus gue kayak nih mereka udah masuk ruangan. Tuh, dibalas tuh. Sarang, dia bilang kamsayo gitu, pas gue bilang sarangayo. Nih, ini pas gue pegang baju Jinhwan. Tuh, ada kecil banget suara BI kayak kumawoyo gitu. Gila, dia sih parah. Hari ini sebenarnya Luhan yang dating. Dan aku tadinya sebelum kesini, aku tuh mau ke salon dulu ah. Aku ngomong sama diri aku kayak gitu ah. Terus waktu perjalanan dan aku ngeliat news itu, sebelumnya tuh aku udah pernah janji Luhan suka sama cewek rambut panjang. Jadi ya udah, kalau misalnya Luhan pacaran, aku bakal ngekat rambut aku jadi pendek. Padahal aku gak suka banget rambut pendek. Dan sebelum berangkat ke sini, saat itu juga impuls aku ngekat rambut aku pendek. Kayak, oh my god, I'm doing this for Luhan gitu loh. Yang akunya gak suka rambut pendek, dan ini gara-gara dia pacaran, aku berani ngelakuin kayak gini. Bener-bener big impact banget Luhan dan EXO dalam hidup aku. I just realized gitu. Jadi pokoknya waktu zaman dulu, gue naksir sama si Won. Gue pengen orang yang gak bisa, tapi gue pengen ketemu. Gimana caranya ya, pokoknya harus ketemu. Oh yaudah deh, bawa aja Super Junior ke Jakarta, bikin konsernya. Yang pertama kali dia super show, pertama di Indonesia tuh, di Maze tuh, itu salah satunya yang pencetus ide gila itu adalah gue. Terus akhirnya gue menemukan orang-orang yang kayak, ya kita bawa Super Junior aja gitu. Terus gak tahu ya gimana caranya, pokoknya kejadian aja. Dua kali si Won gue tabrak ya. Sengaja? Enggak, emang gue kayak lagi buru-buru gitu. Dia keluar pulang dari gym gitu. Terus gue tabrak aja gitu. Terus karena gue lagi keribetan sendiri, I'm sorry gitu, terus gue tinggal aja. Nah waktu itu juga pernah gue sama temen-temen gue ngasih kado si Won. Waktu dia datang ke Jakarta, ya biasa lah kan, foto ini apa segala macam, kasih kado dong, kasih boneka batik.
Udah ini bagus, udah berjalan ya? 5 tahun nih ya kan 2000 berapa ya? Ya pokoknya 4 tahun yang lalu lah. Tiba-tiba Bu, dua tahun lalu sebelum dia wajib militer. Waduh, kita lihat di Instagramnya dia video. Kayak kenal tuh boneka. Yalah, dibuat main anjing. Jadi boneka dari bukan kita, buat tidur ya? Ya kan? Buat mainan anjingnya. Anjingnya ikrit banget sama tuh boneka. Beneran bawa ini kayak yang keluarga loh. Gitu. Apa? Anjingnya kesayangan dia banget loh. Ya dia keluarga kan? Iya. Ya saya tuh boneka ya Allah. Jadi kita bisa misalnya nih fans meeting hari Sabtu. Aku tuh berangkat beli tiket hari Selasa gitu. Jadi kayak benar-benar yang wah harus kekejar satu ruangan dan satu udara sama dia gitu kan. Spray enggak jadi. Ada spray iya. Motifnya Jungki ya. Tapi takutnya salah perlu kan enggak enak. Jadi salah hayal sama orang yang sesungguhnya kan beda ya. Contohnya waktu Jungki lagi fan meeting kan dia lewat di sini nih deket banget gitu. Kita mangap doang sih enggak bisa teriak kalau udah deket gitu. Doang. Jadi kalau dia sudah jauh baru kalau gue lihat ada live Instagram story-nya Sohon gitu ya. Dia lagi tiba-tiba dia live gitu. Yang gue lakukan pertama adalah, aduh gue belum dandan. Padahal kan dia Instagram story ya, dia kan gak ada kita. Tapi gue merasa kayak, oh my god, gue gak siap gitu. Jadi, aduh, gue malam-malam. Ya waktu gue habis pulang ketemu sama Lady Paul itu, ketawain. Gue 2 minggu gak bisa makan. Gak bisa makan, gak bisa tidur, turun 3 kilo. Masalah hidup ya. Rasanya tuh kayak lu ditinggal long distance sama pacar lo, terus dia gak jelas sama lo. Iya sama. Lu masih lanjut apa enggak? Gue beli album BTS yang Love Yourself. Terus kan setiap album tuh ada photocard, isi photocardnya itu random member dari 7 member BTS. Setiap album K-pop tuh kayak gitu. Jadi gue deg-degan banget. 2, 3 beli 4 gara-gara ya, 4 dua version Sky sama Pink. Habis itu ada 24 photocard. Kan 11 member, dua version, jadinya total 22 kan. Ay, sebenernya kayak kalau koleknya Jun punya kayak gak ikhlas gitu lah fansnya. Ya udahlah kolek semua aja gitu ya, kolek semua. Ini kayak cards-cardsnya. Price-nya juga various sih, gak tahu kayak gimana. Dan Daniel punya itu S1 beli 330. Saya beli dua-duanya kan. Satu foto kan 330. Ini kayak keyring-nya. Kayak ya belilah punya Jihoon. Saya H member namanya. Enggak mungkin koleksinya ini. Satu udah berapa? 315 kalau enggak salah. Yang ini I beli 450 ya kalau enggak salah ya. Yang ini 47 kalau enggak salah 1,7. Ini 17 2 juta. 800.000, 2,3, 230 gitu ya, 240. Ini Symphony 550, 20.000. Jadi coba iseng-iseng aja beli. Ini 320-an doang ya kayaknya. Ini kira-kira mungkin 160.000 gitu. Gue suka bikin cover. Dan gue belajar caranya, oh gini ya cara bikin cover ya. Di YouTube gue pertama kali dapet komplimen. Jadi lifestyle gue yang berubah adalah gue bisa self-esteem gue tuh meningkat. Karena orang-orang appreciate apa yang gue lakukan walaupun cuma sekedar dari YouTube doang. 아무것도 생각하지 마. 넌 너무 마다 꺼내지도 마. 헤어, 그냥 내게 웃어줘. Gue bikin English cover untuk Young Forever dan Jungkook kan pernah rilis cover dia yang Lost Stars sama yang Nothing Like Us. Dan ya dengan keisengan gue yang sangat tingkat yang HQQ, gue mengeditnya seakan-akan gue duet sama dia gitu. Sebenarnya ya jadi motivasi tersendiri sih. Jadi gue tuh punya mimpi, suatu saat gue pengen nyanyi sama Jungkook beneran di atas panggung. Kita kayak punya, kita suka sama K-pop. Tapi kita sekarang punya perkumpulan K-pop di mana kalau kita ngomongin K-pop, kita mau narik K-pop, kita mau dengerin lagu apapun tuh nggak salah. Kalau aku sama Siva lebih jadi ada bonding. Besok tayang kan gak geng ini saya bawa dia gitu. Kamu gak nemenin gitu. Jadi ada bonding sama maminya lah gitu. Nege yang suke jule
Kita semua harus kompak. Intinya kompak. Biasanya nonton ini mau ngomong apa? Bang, ini adek, Bang. Bang, ini adek. Come back to me. Pokoknya jangan menyerah. Karena sebuah karya dan passion itu gak bisa diukur dari seberapa banyak orang yang masih suka sama kita gitu. Kalau yang tahun ini, cita-cita saya, salah satu cita saya jadi designer. Dan one day mau recruit ya sama model. Mau ya? Kasih-kasih gaji yang banyak kok. Istrimu di sini. Calangeng. Kapan nikahin aku? Kapan kencan sama aku? Opa, kapan kita kawin? Opa, sarangnya opa! Gak bisa ngomong apa-apa lagi selain kayak, Teon, sarangnya. Teon, sarangnya. Mana Julset? Opa, sarangnya. Sarangnya.